Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita merasa sakit hati terhadap omongan teman, walaupun sudah berusaha buat kita ikhlas tapi nggak bisa Pak Ustaz, lalu harus bagaimana lagi Pak Ustaz? Lapor ke Polda. Saya, dia ambil foto saya di internet, lalu dia coret-coret mata saya, lalu dia ejek somak setan. Saya pergi ke Polda, saya PAP, pencemaran nama baik, masuk penjara berapa? 4 tahun. Nah, sekarang siapa yang berani ngejek? Ejek saya, ejek saya. Hei, kalau yang mau ngejek saya, yang mau main-mainkan foto saya, yang mau motong-motong video saya, yang mau memburuk-burukkan saya, siap-siap mau masuk penjara 4 tahun, saudaraku. Like and share. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Yang macam-macam. Bapak polisi. Apalagi tadi di kantor saya sudah foto. Sebelah kiri Pak Kapolres, sebelah kanan Pak Dandim. Itu foto saya simpan. Nanti kita share. Ustaz, kami kan masih sekolah. Ngejeknya baru gini. Maafkan dia. Tapi berat Pak Ustaz. Bawa ke polisi. Tapi saya gak tega Pak. Jadi kamu mau apa? Disuruh maafkan gak mau, bawa ke polisi gak tega. Berat memaafkan dia Pak Ustaz. Berat memaafkan karena berat itulah maka balasannya surga. Kalau ringan bawa balasannya kipas angin.